Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar mempelajari ya surat Al-Kafirun, kemudian surat An-Nasr dengan menggunakan tiga nada yang merdu, yaitu irama jiharkah. Nah, apabila teman-teman hafal dengan tiga nada ini, insyaallah ya bisa membaca Al-Quran dengan merdu, yaitu menggunakan irama jiharkah. Saya contohkan tiga nadanya. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Nah, itu tiga nada irama jiharkah. Akan saya contohkan pertama-tama ya pada surat Al-Kafirun. Nada yang pertama naik, Qul ya ayyuhal kafirun. Nada yang kedua datar, La a'budu ma ta'budun. Nada yang ketiga turun, Wa la antum abiduna ma a'bud. Kemudian ayat berikutnya ya kita ulangi lagi dari nada yang pertama. Baik, bersama-sama kita baca surat Al-Kafirun dengan menggunakan irama jiharkah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum abiduna ma a'bud. Wa la ana abidun ma abadtum. ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. Baik, surat berikutnya yaitu surat An-Nasr. Akan saya contohkan terlebih dahulu. Nada yang pertama naik, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Nada yang kedua datar, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Nada yang ketiga turun, Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Baik, alhamdulillah ya, cukup udah teman-teman semuanya. Apabila teman-teman hafal ya dengan tiga nada tadi ya, insyaallah bisa menerapkan irama jiharkah ini pada surat apapun. Baik, pada pertemuan kali ini apabila saya ada salah, ada khilaf, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang subscribe, like, dan share video ini, saya doakan dilancarkan rezekinya dan mendapatkan pahala amal jariah. Amin ya rabbal alamin.